Lahir di Sarasehan yo, kita panggil seseorang yang maco yo yo. Ini ada Fadi Akbar, dia bisa nyanyi enggak ya? Kita lihat saja setelah ini, let's go. Fadi Akbar yo, Fadi Akbar yo, Fadi Akbar yo, Fadi Akbar yo, come on. Iya, ya, kita joget banget ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Fadi hadir lagi di sini. Terima kasih Dito, yo. Dito memangnya kalau nge-rap tuh harus ada yo. Kalau harus ada yo-nya. Harus. Banyak banget tadi yo-nya kayaknya. Iya, aku pikir kamu ngundang yo-yo. Enggak. Aku bingung yo-yo apa. Belum. Gimana nih Fadi? Oke, enggak, silakan duduk Fadi. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Fadi itu tadi pagi habis kuliah. Ya, jam 8 kuliah. Ada berapa mata kuliah hari ini? Hari ini cuma 2 kelas sih. 2 kelas ya, di UI ya? Di UI. Jauh banget. Lumayan jauh. Kesini langsung. Kesini langsung. Tadi. Terima kasih sudah hadir di sini. It's a pleasure. Ngantuk gak? Enggak kok. Bangun enggak kok ya. Bangun pagi jam berapa kalau gitu? Tadi pagi sempat ngerjain laporan praktikum dulu, jadi kayak jam subuh udah bangun, jam 4-an sih. Jam 4 bangun, jam 4 ngerjain bangun. Tugas dulu. Ngerjain tugas. Berangkatnya ke kampus jam berapa? Jam 7, uh-huh. Jam 8 kelas, kelas lagi bentar baru kesini. Baru kesini, tapi abis ini udah dong? Udah. Enggak ada apa-apa udah. Lagi ya, oke istirahat. Istirahat. Istirahat, akhirnya biasanya kalau di rumah tidur? Tidur pasti. Tidur ya? Yeah. Tapi kamu di antara semua kesibukan, walaupun capek, ngantuk, segala macem, setiap tampil ke sini, kan udah waktu itu udah sempat tampil ke sini juga yeah. Sama kakakmu ya, terlihat fashionable, jadi tetap aja gak out-outan gitu. Ini ke kampus juga udah sekarang ini. Oh enggak. Ini kayak tadi... Kayak sneakers is always so cool, oh. Atasnya always... Ini by the way, ini via apparel, jadi kayak ini gue endorsement kakak gue oh, gitu. Oh endorsement. Jadi kayak sekalian ya, kayak... Oh, iya dong, support. Vidi kalau okay. Nonton goceng ya di rumah ya. Oke, okay, kalau baju oke, okay. Support okay. Kakak. Iya kan? Oke, okay, kalau tapi kalau kayak gini kan apa anak kuliah juga, tapi selalu ada waktu untuk tampil stylish gitu. Oh iya gitu. Pasti. Tapi kalau ke kampus nggak mungkin kayak gini sih. Emang pasti. Kenapa sih kalau kayak gini nggak apa-apa kan? Iya. It's not too much, maksudnya masih iya. Oke. Okay. I know, but kayak takut aja kayak, ih apaan sih. Pakai stylish nggak sih? Ini sekarang? Uh-huh. Enggak sih. Ini kayak, ini Fat pakai ini ya, oke. Okay. Oh kakak kalau gitu? Oh gitu, oh dia stylistnya kali. Dia oh enggak, kan ini selalu... gara-gara emang barang dia ya kan, dan dia oh, mau jualan ya kan. Saya pikir... dijadikan kayak, ya iklan berjalan gitu. Oh iya, kalau sepatu. Kalau sepatu ini selalu... hadiah dari Vidi juga. Ini jadi kayak gue kesannya semuanya dari Vidi gitu ya. Menyenangkan agak, lagi. Enak banget ya, teh, ya. Enak ya. Enak banget. Jadi adek gitu ya. Iya. Beban di support kakak terus gitu ya. Di support ya. Kakak. Alhamdulillah ya. Gak apa-apa karena kakaknya kan pengen adiknya terlihat apa namanya stylo Milo gitu. Stylo Milo. Ini kalau di industri ini kan penting banget. Penting gak menurutmu? Penting penampilan. Sih sebenarnya. Penting. Soalnya penampilan juga menampilkan citra juga kan. Kayak, iya benar. Image-nya mau kayak gimana tuh di-define dari penampilan. Bener, kamu boleh punya suara oke, okay, pasti suara keren memang main musik dan segala macem. Amin. Tapi kan kalau penampilan keren orang set langsung, oh ya kayak gimana sih? Iya dong, kalau iya, misalnya bisa, kayak bisa, mau bisa. Manggung gitu, mau manggung biasanya kamu mau butuh waktu berapa lama untuk mikirin mau pakai baju apa gitu? Kalau misalkan Vidi nggak lagi endorse baju atau apa ya, agak lama sih ya sebenarnya. Oh gitu. Kalau misalkan kalau dikasih baju sama Vidi kan langsung kayak, Fat pakai ini oke. Okay, pakai ini, gitu pakai. Kan. Paling pulang-pulang dikasih goceng gitu kan. Terus dikasih... Tapi kalau misalkan manggung biasa, aku emang orangnya fashionnya kurang bagus gitu ya. Kurang bagus? Oh kita udah mikirin beberapa fashion yang menurut kita bisa kamu gunakan deh kayaknya. Oh ya? Untuk manggung. It's really cool. It's karena cool ya? Kamu kan lagi ada. Iya nyantek. Enggak, jadi kalau misalnya kamu lagi perform your single atau lagi ngapain gitu, mau launch sesuatu, ada dalam waktu dekat launching something? Paling single ketiga sih. Single ketiga, ya kan? You can wear this. Udah okay. Kita ada, boleh kasih lihat ya. Ini dipikirin, ini brainstorming aku, Dito, dan tim kreatif. Tim kreatif, okay. Yes. Coba, boleh kasih lihat? Mungkin for nanti Vini. Penonton boleh pilih dengan tepuk tangan. What do you think? Penonton oh, boleh pilih dengan tepuk tangan yang setuju. Ini bikin kamu terlihat bidang. Oh, bidang banget ya itu ya, sampai ada di telinga gitu ya ininya ya. Keren, coba kita kasih ini. Tepukan ya, seorang penonton. Nah. Somse banget sih penonton ini. Oke, okay. Ide kita dicoret, Dito. Kurang. Oke, okay. Ide berikutnya. Oh, bagus ini ya.
Ini jadi kalau misalkan mau melompat lebih ini ya, kayak ada ini celana. Celana kan boring ya Dito ya, celana gitu-gitu aja. Yeah. Aku lihat sekarang juga lagi model yang celana jogger. Aku enggak kan lagi Dito juga pakai hari ini enggak pakai. Oh, ini sedikit berbeda. What do you think? Iya, jadi like? Biasanya celana tuh lurus, bulat gitu kan. Ini kotak gitu ya. Iya, kotak gelewer-gelewer. Gimana penonton, setuju? Bagus ya. No. So hard to please ya penonton yang ini ya. Oke, coba ide yang berikutnya. Eksotis. Oke, ini go green ya. Sama. Ini ya kan. Ini go green. Ini Indonesia banget. Ini Indonesia banget. Ini yang ngedit kayak udah mulai males gitu ya. Ini daun-daunan memperlihatkan dadamu ya. Oh, gitu. Yang bidang yang banget tadi ya. Itu, oke, bisa, kan? bisa. Gimana? Ya, yeah, it's cool. Kalau temanya raw food. Raw food. Raw food kan lagi ngetren banget sekarang. Yang mentah, mentah. Gitu ya. Green ini idenya Dito. It's green peace. Nyalahin orang langsung ya. Green peace. It's green, green peace. Okay. No? Kita langsung lempar ke penonton aja. Yes. Oh, hebat ya, tepuk tangan sih. Kita bisa ngelihat Fadi sedikit berdada-dada gitu kan lumayan. No? Okay, no, masih ada lagi? No, next, berikutnya. Okay, you don't like green, maybe this color. This brown ya? Yeah, brown. Jerami. Yeah, gitu jerami. Ya. Asal jangan sampai kebakaran. Kebakaran. Karena lagi musim kering, kebakaran hutan. Oh iya, benernya saya bisa kebakar. Gini. Ini saya terlalu hot mungkin nanti ya. Saya suka ini juga. Off the shoulder a little bit. Itu ada kayak tali rafia gitu di tengah-tengah ya. Bagus. Organic. Detail-detailnya tuh bagus. Ini idenya Dito juga, gak suka? Oh gitu. Ini kalau misalkan the green-green itu dilemar ke Dito. Penonton, suka? Oh ini yes. Oh gitu. Thank you. Okay. Ini penonton aneh banget ya. Ada lagi? Ada, udah. Wow, gak ada lagi. Okay. Jadi kesimpulannya gue disuruh pakai jerami ya. Iya, kata penonton. Kata di berikutnya, di single yang mau rilis ketiga ini kapan? Lagi on progress lagi? Insya Allah ini kan Oktober ya, udah baru masuk. Insya Allah sih akhir bulan mungkin, perhaps. Akhir bulan, oke. Okay. Tapi berarti lagunya udah ada, udah siap? Udah siap. Siapa yang ini lagunya? Yang terlibat. Ini berarti bocoran-bocoran gitu ya. Boleh ini dong, ini kita jadi supaya ya. Greget nunggunya gitu loh. Yang jelas lagu ini ada di album aku. Ya jelas lah ya. Pasti. Pasti ada di album aku dan ini insya Allah video klipnya juga bakal dibikin akhir bulan ini sih. Oh, sekarang lagi persiapan. Lagi persiapan nyari-nyari ide seperti apa bagus. Oke, kalau cari model kasih tau kita ya. Oke. Mumpung ada Fadi di sini, kita harus dengerin dia nyanyi dikit ya, suara ya. Sedikit. Boleh dong? Boleh. Pinjemin gitarku, Dito. Oke. Silakan. Oh, ini ada. Ini gitarku. Ini gitar ini ya. Aku soalnya kalau... Sering lihat nih gitarnya ya. Enggak, aku lagi nunggu syuting suka main gitar. Oh gitu. Oh, coba tuh, mau main dulu? Enggak lah. Mahal. Benerin. Mahal ya, oke. Ya, aku mahal kalau main gitar. Kamu aja deh, kamu nyanyi sesuatu dong buat aku. Nyanyi apa ini? Coba dulu ya. Ini aku pengen nyanyiin salah satu lagu. Agak lama sih. Sam Smith sama Disclosure, judulnya Latch. Oke. Tapi, I wanna take it down a little. Soalnya kayak... Take it down. Karena abis kuliah gitu kan. Jadi iya. Abis jam 8 pagi jam kan. Jam 8 pagi so ya kan. So we'll be mellow now, oke. Okay. We'll be mellow, all right? Okay. My heart out when the rest of me is down. You enchant me even if you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. I feel we're closing up. I wanna lock in your love, baby. I think we're closing up. I wanna lock in your love, baby. Now I've got you in my space. I'm latching onto you. And now you're shackling my embrace. I'm latching onto you. Now I've got you in my embrace. I'm latching onto you. That you're shackling my embrace.
I'm latching on to you. Sudah janji di sini, bikin lihat Dito terkesima sampai bengong gitu ya Dito. Kan, iya kan. Atau pasti pengen langsung pulang nyanyi sih. Yaudah deh, kita pamit kalau gitu. Fadi, terima kasih. Sukses. Terima kasih banyak. Yaudah. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi next time. Bye. Bye. Ini olah-olah.